Marcel Widianto pamer momen wisuda istrinya, malah dinilai tak peka dengan isu revisi UU Pilkada. Kebahagiaan meliputi hati Marcel Widianto. Sang istri, Yansen Indiani, alias Chesen X JKT48, baru saja merayakan wisuda setelah dinyatakan lulus dari bangku kuliah. Momen tersebut dipamerkan melalui medsos. Menyimak kalimat yang disampaikan, Marcel Widianto bangga atas pencapaian istri. Luapan bahagia disampaikan lewat foto Marcel Widianto bareng Chesen sedang menggendong kedua anak mereka sembari tersenyum. Selamat atas kelulusannya istriku sayang, keren banget kamu, aku bangga at Ceseni, tulis Marcel Widianto lewat akun Instagram terverifikasi, dikutip pada Jumat tanggal 23 Agustus tahun 2024. Namun, kebahagiaan Marcel Widianto ini tak dirasakan warganet. Pasalnya, potret Chesen wisuda ini diunggah Marcel Widianto saat masyarakat termasuk rekan-rekan komika turun ke jalan menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Beragam cibiran hingga sindiran dilemparkan ke Marcel Widianto. Namun, Marcel Widianto enggan menanggapi cibiran tersebut. Gak malu lo sama komika yang lain, tulis seorang warganet. Gimana mau jadi wakil rakyat, kalau lu sendiri gak pro rakyat bang, kata yang lain. Yang lain demo, lu jagain pintu rel ya, tulis seorang lagi. Namun begitu, ada beberapa selebritas yang turut mengucapkan selamat kepada Chesen. Mereka adalah Gisela Anastasia dan Rita Dinakandi. Selamat at Ceseni kemhebat, tulis Gisel. Cute, kata Rita Dinakandi. Belum lama ini, dalam tayangan video yang diunggah di media sosial, Kiki Saputri memberi nasihat tajam dan mendalam pada Marcel Widianto. Sambil melontar pandangan dan saran, ia terlihat menangis sehingga kata-katanya terbata-bata. Hal ini terkait pencalonan Marcel Widianto sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Kiki Saputri juga menyinggung kritikan dari rekan-rekan komika, salah satunya Panji Pragiwaksono.